Kembali dengan gue di channel hacking. Kali ini gue akan nunjukin tutorial kalian apa caranya kalian sini mau tong spirit pakai Falcon Esther. Caranya pertama pergi ke browser Google Chrome. Terus klik di sini misalnya foto yang kalian inginkan apa. Misalnya gue inginkan foto Captain Captain Kaizu. Nih gambar. Misalnya ya jam misal aja. Gak boleh aja ini aja. Oke. Ini kan kita selidiki semakin bawah mas ini aja nih kalau udah ke kok ini tuh yang ini Sonia Captain Kaizu. Sang pemburu legenda download, kalian klik download. Terus kalau kalian masih aja tanya-tanya bang, caranya gimana bang? Cara pertama susah banget bang. Oke. Masih aja gak tahu ya. Oke. Terus gue akan ngopi kedua lagi. Kalau kalian masih gak tahu, silahkan klik di kolom komentar. Kalian langsung apa? Tulis caranya gimana, terus gue akan buat video lagi tentang ini ya. Anggap saja ini part 1. Kalau kalian masih bingung ya, kalau udah terkopi pergi ke Play Store. Sini, jadi kan kita ketik apa ya, lupa background. Background. Eraser, background eraser. Nah kalau kalian nggak mau install di Play Store, gue udah berikan di deskripsi video kan ada apa namanya linknya. Kalau kalian mau download dari browser Chrome, mungkin kalau udah diinstal buka aja. Nah, kalau udah masuk, klik yang load foto. Nah ini klik yang video yang di copy gue tadi. Terus kalau kalian udah masuk, klik di sini door. Pastikan backgroundnya ini warnanya putih. Terus di sini klik auto. Auto terus sampai hati-hati, jangan sampai keluar garis ya. Nih. Terus klik di sini save. Di sini klik tanda centang. Terus ada yang bilang, "Bang, masih ada yang masih bingung gue." Oke. Load foto lagi. Tadi gue ngopi yang keduanya ini dia. Terus klik centang down itu.
terus klik ke sini magic auto, sini klik auto. Kok di sini arahnya warna putih ini. Nah, terus kalau masih ada warna putih, hilangin. Ya, ada yang bingung lagi kan? Lalu udah klik tanda centang done lagi. Terus klik save. Klik tanda centang. Oke, terus kalian bisa masang ke video call kalian aja. Bisa masang ke video call kalian ya. Atau ke foto. Misalnya di sini gue mau masang di foto yang mana? Masang foto yang mana aja? Iya loh, kata yang sini. Latar belakangnya hapus. Sini klik stiker. Nah, ini video yang kita potong tadi. Ini foto yang kita potong tadi. Kan gak ada garis-garisnya, keren banget kan? Mantul kan, ini caranya mudah banget kan, like jangan lupa untuk subscribe, lonceng, like, komen, dan share. Menyerap lebih dalam akan lebih baik.